dari kursi, aku perkenankan doa kamu. Jadi doa aduan. Tak sadar kalau kita dah doa akhir tahun, ya Allah, terimalah segala amalan kami pada tahun yang akan berlalu. Bila awal tahun tak, ya Allah, bukan segala ruang-ruang untuk kami memperbanyakkan amal soleh pada tahun yang baru ini. Takkan itu pun salah. Ya, nampak? Jadi malam ini kita akan sambut tahun baru 1446 Hijriah, mana kita berhijrah. Dan Allah Ta'ala tentang hijrah ini menyebut dalam ayat yang dibaca tadi, iaitu ayat 100 surah An-Nisa. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Dan jadi tuan-tuan, hijrah ni biasalah. Tapi bukan hijrah macam Nabi yang Nabi buat. Sebab Nabi dah beritahu selepas pembukaan-pembukaan, Nabi kan Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin al-jihad wa niyyah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan-pembukaan, yang ada hanyalah jihad dan niat. Mana pergi hijrah macam hijrah Nabi tak ada dah. Selepas pembukaan-pembukaan tak ada dah. Yang ada perjuangan yang didasari oleh niat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang kita biasa dengar. Tuan-tuan biasa dengar hadis ini yang dibaca tadi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tiap-tiap amalan itu bermula dari niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, hasil perbuatan itu bergantung kepada apa yang diniatkan. Tuan-tuan datang ke sini kan apa? Subuh. Betul-betul kerana Allah, betul-betul kerana Rasul, ataupun kerana kuota. Yang menaik, suka tak suka, kalau pergi tak pergi kerana buat surat, kena buat surat penjelasan kena kota ni. Kan? Dalam kota naik pergi kan, itu biasa. Kalau sampai membuat pun mempertikaikan kita tuan-tuan, walaupun saya ni cara teknikal dia dah tak sama dengan tuan, tapi dalam diri saya, once a sangsaka biru, once a sangsaka biru, always a sangsaka biru. Kita dah berada dalam rosokan ni, maka jiwa kita bersama nak masukkan. Saya tak boleh dengar. Telinga saya menyerap. Saya dengar bawang luar kata kat kita tau. Duduk Ustaz berpulang-pulang tahun. Ustaz bakal duduk dalam boleh. Apa perubahan yang ada? Boleh macam tu juga. Nampaknya orang luar cakap dalam mana? Orang luar yang tak pernah duduk dalam pasukan cakap macam ni kat kita. Tentang kita. Saya dengar angin, tapi dah orang besar kan. Kita mengadap orang besar juga kan. Takkan kita nak sangka pula ke. Dan saya mengaku, saya kata, sikit sebanyak betul tu. Sikit sebanyak betul tu. Tapi dia duduk di luar. Tak bersama kita. Satu hari pun tak bersama kita. Tak berada dalam dunia kita. Macam kami ni, berbelas tahun. Saya sendiri 16 tahun dalam sekat ni. Daripada sehat, daripada bincang, tangkas, sampai dah jadi macam ni. Tanya Pak Yazid baca tu kalau dulu. Orang alam pun tanya. Bukan saya tak dengan promosi tuan-tuan. Daripada kita segala-gala ni kita lah. Kalau yang besar-besar tu, kan biasanya yang boleh kita pimpin. Daripada bulanan kita baca doa. Mesyuarat besar-besar kita baca doa. Menyambut tazri ke KPN dekat KNBGU pun baca doa kita, sambut kita, hantar balik kita, tak bagi orang lain, kita ke depan. Sebab kita ni orang nombor satu, pegawai agama nombor satu. Tapi kita dah jadi dah tiga selinga, dah buat macam mana? Terpaksa bagi nama takkan kita dalam diri jadi. Dah kena semua hijrah pula dah. Hijrah pula bukan fi sabilillah, dipaksa hijrah ni. Dia tak ada paksa-paksa hijrah ni. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah pada jalan Allah, maka dia sukarela daripada diri. Macam tuan-tuan nak masuk tahun baru ni 1446 hijrah ni, kita sukarela berhijrah daripada kita tak rajin semua jemaah jadi rajin semua jemaah. Tuan-tuan duduk dalam komplek. Komplek perumahan. Kami dari DT tak ada komplek perumahan. Duduklah merata-rata tu dua kat Macam lah, kat Tanggung lah, kat Pekalan lah, Simpang Pulai lah. Merata-rata komplek perumahan tak ada.
So, orang fikir tu tak ada subuh, tak ada isyak, tak ada maghrib. So, kita ni lima waktu, tuan-tuan. Siapa yang nak makmurkan kita, tuan-tuan. Tak ada orang lain. Jadi, kita kena buat hijrah ni sekarang. Ustaz, malam ni kita kena buat hijrah lah. Kita kena makmurkan surah kita ni. Ni surah kita. Tak boleh nak harap orang luar seimbarakan surah kita. Kita kena imbarakan surah kita. Ini hijrah kita sekarang. Al-jihad, Nabi kata, walakin al-jihad. Perjuangan kita pun tuan-tuan nak makmurkan surah Ar-Rahman ni. Dia minta tuan tolong salat. Saya dah tak ada dalam pasukan ni tuan-tuan. Saya cuma mengumpul suara. Yang mengerahkan surah ni tuan-tuan. Sahabat-sahabat, encik-encik yang dihormati Allah sekalian. Puan-puan dihormati Allah sekalian. Tak ada orang lain. Kita tak boleh suruh kampung sebelah datang. Ah, tuan-tuan tolonglah makmurkan surah kami. Kami sibuk saja. Tak boleh. Ini perjuangan kita betul. Kalau kita sebelum ni tak rajin baca Quran, bacalah Al-Quran setidak-tidaknya satu buku Quran. Kalau tak satu izin lah. Kalau sebut izin bukan orang lama-lama tak tahu. Sebut satu ain, faham satu ain. Setidak-tidaknya sebanyak-banyaknya itulah yang paling cantik. Setidak-tidaknya satu muka Al-Quran. Kau tak henti belajar baca Quran. Kita dalam PDRM ni, kita ada PPQ, program puasa Al-Quran. Ustaz kita ada macam Ustaz Pati ada. Ya, sahabat kita ada. Ini yang baru rasa yang tak boleh, tak pernah jumpa. Tak tahu kutu imam ni. Tak pernah kenal lagi, tapi tengok steady lah kan. Mungkin harapnya bukan kali pertama, tak akhir lah kita jumpa lah. Sebab saya ni, dah ada berada di luar lah. Dan sedih tu nak tinggalkan pasukan 16 tahun dulu. Dan kalau kata saya cakap dengan beberapa kawan dekat saya dekat Tok Seri KP, saya kata tu kata tu Tok Seri, saya ni Tok Seri kalau toreh lengan tangan saya ni keluar darah biru Tok Seri, bukan darah merah Tok Seri. Keluar darah biru Tok Seri. Pasal kita ni dah bergelumang dalam pasukan ni dah berbelas-belas tahun. Daripada pejabat baka tu kosong, tak ada apa, meja tak ada, kursi tak ada, 2008. Waktu itu yang ada orang-orang, semua dah tak ada dah sekarang. Ustaz Zaki dah tak ada ke IPD, Ustaz Asri dah tak ada ke IPD, Ustaz Batia keluar jabatan, Ustaz Nasir IPD. Kalau kau sudah kita, Cik Ridwan kembali ke Ramadhan, selekahkan Al-Fatihah. Tinggal saya seorang. Saya pun dah pergi dah. Maknanya yang mula-mula apa kata orang membela baka dari Bukit Perak 2008 tu tak ada. Habis semua tak ada. Ya, bayangkan 2008 sampai 2004 6 tahun. Jadi saya dah berada di rumah tak. Tengoklah bahaya mulakan. Kalau ada rezeki, mana tahu. Semuanya dalam ilmu Allah. Pukul lah mana tahu ketika umur yang bersuat lah. Tak pun lah syarat-syarat yang jenis. Dan tak boleh lah bila dia berada rezeki. Lampu balik dapat jumpa Datuk Palawan. Jadi dia pergi mana tahu. Ini semua adalah kerja Allah. Kita usaha je. Kita usaha, kita doa. Kemudian apa dia tegak? Apa ni? Usaha, doa, lepas tu tawar. Tawakal sudah Allah Taala yang susun semua. Tapi mesti ada perjuangan. Mesti ada perjuangan. Sebab hijrah ini dia adalah perjuangan. Dan perjuangan itu mesti datang daripada niat yang ikhlas. Suatu Quran kata, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a." Dia akan jumpa di atas muka bumi itu ruang seluas-luasnya dan dipermudahkan segala usaha dia. Jadi kalau kita niat kita ikhlas nak berhijrah pada jalan Allah Ta'ala, akan buka jalan. Allah Ta'ala akan permudahkan. Elok dia sampai ke surau sampai subuh. Elok dia sampai jemaah kat surau. Elok dia kita Allah Ta'ala permudahkan baca Quran. Hati kita pun tengok Quran tu nak baca Quran. Hati kita tu sunat dan sampai sunat. Allah Ta'ala buka jalan. Kalau ni kuliah pengajian, hati kita tu tak payah portah-portah apa kita datang. Pasal apa? Sebab suruh kita ni, suruh kita bukan suruh orang, suruh kita.